Ya. Mas, gimana komentar film? Alhamdulillah bagus banget. Terutama yang berkesan tuh buat saya tuh ya itu yang dakwah di bis, dakwah di bis itu konsisten dakwahnya, anak muda seger gitu, dan dia yakin dengan apa yang dia omongin. Kayaknya ya ini film ya harus bagus. Oh the best, maju terus. Dan pokoknya episode kedua kita nonton lagi. Adegan yang paling seru itu ya? Iya, kalau buat saya itu. Iya, dan kemudian yang endingnya itu open ending ya. Jadi orang memang ditantang untuk menonton kembali gitu di episode berikutnya. Dan yang kata-kata bijak itu yang saya suka tuh ya, kalau masih dianggap kebaikan tuh berat, ya dianggap hargai lagi. Karena orang datang hidayah itu berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan.